Baru-baru ini, seorang lelaki ada berkongsikan sebuah video dia dan rakannya sedang minum di sebuah restoran. Menerusi video tersebut, terlihat rakannya sedang mengambil gambar kopi yang mengandungi latte art di atas meja. Sejurus itu, lelaki ini terus mengambil sudu teh dan mengacau kopi tersebut, sekaligus menghancurkan latte art yang ada pada kopi tersebut. Turut kelihatan wajah rakannya yang sedikit terkejut melihatkan tindakan lelaki ini yang menghancurkan latte art itu. Rata-rata warganet dilihat kurang bersetuju dengan tindakan lelaki ini dan menganggap ia adalah satu tindakan yang biadab. Oh, I'm a ticket too. Ha ha ha.